Saya setuju sepakat dengan Pak Faisal, artinya kalau tentang pembagian ini, beliau berdua ini orang seorang negarawan yang sangat luar biasa. Lembah mana Islami, apalagi Mbak Putri orang-orang beriman ya, jadi harta itu enggak terlalu dikejar lah. Namun demikian, karena karya almarhum ini sangat luar biasa, kami-kami sebagai keluarga itu ingin menyelamatkan hak cipta beliau. Jangan sampai orang lain yang menikmati tapi keluarga malah tidak mengerti misalnya gitu. Jadi Pak, kehadiran Pak Faisal saya ini untuk membantu keluarga menyelamatkan hak cipta beliau. Kalau tentang pembagian ini udah ACC lah, berdua ini udah gak ada masalah gitu. Gak ada masalah. Intinya almarhum ini kan sosok saya katakan sangat luar biasa. Artis tapi tidak merasa artis dirinya. Iya, makan di kaki tiga gitu enggak masalah. Ketemu masyarakat diajak foto dimanapun selalu care lah ya. Beliau ini benar-benar sosok yang suri teladan yang baik. Kalau di dalam rumah tangga, dalam keluarga ya memang betul-betul ikon beliau ini. Orangnya dermawan, tidak pernah hitung-hitungan. Mohon maaf, anak saya itu dulu masih SMP, sunatan pun masih dikempot ya. Setiap acara keluarga saya selalu pakai beliau, tapi nggak pernah hitung-hitungan bayaran kayak begitu ya. Ini luar biasa. Cari sosok kayak beliau itu udah susah lagi. Jadi kalau tentang hak cipta tadi, insya Allah clear, kita clearkan dengan Pak Faisal. Kami memang ingin menata kembali. Warisan beliau adalah warisan hak cipta ini, yang karya beliau yang sangat luar biasa, yang perlu kita selamatkan. Dan ini memang dicintai orang masyarakat se-Indonesia, bahkan dunia pada nyanyi lagu-lagu beliau kan. Gitu kira-kira Mas. Ya, bangga Mas. Di keluarga kami bangga karena pada dasarnya masih dibilang saya berbuat baik bukan hanya buat saya, tapi mengko anak putunis yang ngunduh itu secara bahasa Jawanya. Jadi memang luar biasa. Tidak, karena pada niat awalnya kita beramal, jadi memang kami pun diserahkan langsung ke Kompas. Rekening langsung ke Kompas dan pembagian penyaluran semuanya dari Kompas. Mas Didi pun untuk ditawarin Mbak Rosi langsung untuk menyerahkan ke yang disalurin juga beliau tidak mau. Sudahlah cukup Mbak Rosi aja diwakili gitu.